وبه نستعين هو على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة ولينا yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hari lalena ia semua barakai, semua pakari warna deka ada ada sifat ribu ada sahadina ada asukru kemaraja risese arjanya ke pengelah ta'ala puak iya pancajeng iya manina sewa-sewai maka balik-balik dapat caji asoi, dapat caji tawen ni, dapat caji penai, dapat caji kecil, dapat caji susai, dapat caji tonya mengi, maka to paropaima, dapat caji rawaniwe, dapat caji doi makun raye, gangkan nasi runtuni, si putotoni, alena, sumiati, AMDK, si runtun, si bawa, Muhammad Said. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat demi apa selamat lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mencaji akan cuir manici betuan ada setia tahun dari kumai lagi nalologa decenya lino makoto perpainya decenya akhirat nesanya maka cuir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah seti sunnah marbina nabita yanaritu nikai makanya nabita an nikahu sunnati na iya nikai sunnaku faman wadub an sunnati falaysa minni narekko angka tau cacai sunnaku berarti tania golongaku jadi narekko angka orwani desi sedaga cinta-cinta namai loma benek mapan sehat topa masinan berarti madorakai pengelah ta'ala matko topa rupai sebaliknya nareko angka matkun rai desi sejaga cina-cina namelok malakai madorakatoi lau risesi arjananda pengelah ta'ala ajama yang dimuliakan Allah. Nah apa tujuan daripada pernikahan? Tentunya pernikahan ini menjadi ibadah sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yewe nikae adalah ibadah yang paling panjang sehingga naik komaelo ima pakot di tawin maka harus dipakana sujud. Ketika seorang laki-laki mendatangi rumah perempuan maka orang tua sang perempuan harus memintai persetujuan anak perempuannya sehingga setia tua tua dek nawetin napas seanak nama lakai narik kode nama kilo armat kudrena. Karena kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan adalah ibadah kepada Allah membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ajama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tujuan pernikahan adalah menyalurkan hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia yang merupakan fitrah. Nah sabaiya tu orwanini napogi tangai mat kunrei mat koto paropeimu mat kunrei napogi tangai orwanini secara hakikat. Tetapi upa-upanya setia urwani matangai di setia matkundrai yang bukan mahram. Pandangan pertama dibolehkan tetapi pandangan kedua dan selanjutnya itu adalah dosa. Nah angkala dan nabereki pengelah ta'ala barakwa mengimat tangan tidak dengan jadi dosa melainkan menjadi ibadah dan bernilai pahala yakni melakukan pernikahan. Jadi nareko purni dan renikah nareko di tangga-tangga di pasangan tak maki apa lagi tapi di tangga-tangga di panak karawa makum raya mamat kobawa engkau
sehingga inilah ibadah yang paling enak untuk dilakukan. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya harapan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan tentunya mengharapkan bagaimana kedua mempelai bisa menjalin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat. Oleh karena itu dibutuhkan nasihat, dibutuhkan wejangan-wejangan yang nantinya bisa menjadi prinsip dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nasabah kebetulan ya, angkatona bini itu dua. Dua ni anaknya. Jangan anak kecil. Nah, apa prinsip yang bisa kita pegang? Makarai toriolota ini orwanewe narekko purani nanrenika ancagi ki orwane ia molek pacol dolwangi aju marakwe ajak mancagi orwane pamengri salok beti pare sakau kau patar cedehut ada betuan nomor setit mancagi orwane ia molek pacol dolwangi aju marakwe arrijal kawaguna ala nisa na ia orwanewe mencari pemimpin dalam rumah tangganya. Pemimpin harus mencari solusi, harus mampu mencari jalan keluar dari kebaja saja dia ada masalah, ada problem yang dihadapi. Tania angkana masalah tatap panah limai, tania angkana masalah letuna penuh, tania angkana masalah disalingnya boleh, tetapi mencari solusi jalan keluar yang terbaik supaya rumah tangga tetap bertahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada teman jadi orwani pemimpin salam mati ada bertuana nabodi jami jaman-jaman jadi egala gunana nasabah angkatoto orwani makro epurai mampini mabiasa ngasalain jaman na dan karena Napoleon jaman-jaman ia dike gagal guna-gunana mabiasa ngasuka asoy ia panak ibola nareko ele ya. Jadi nareko puran iboti maka sekiranya dia melakukan perlakuan seperti itu aja banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga angka puran narampe tumatuai. Maka dari ini makunaiye nareko angkala kaitan napoji jami jama-jama iye di egaga gunana napoji mesuri sanu mpola napoji sole nareka agara polea ia panak ibola nareko tangga berniwi ia panak ibola nareko sungguin maka angkatu napa gurato matuata. Jadi nareko napoji minum kopi lah kaitan ebura di kopi hari waktunya ditepang golaini sebawa kopi elon wakil pengalah ta'ala maka ada epuan nareku mesui lakiku isaliwa mapayak manan na ita matunai pada pada ini kopi ia mibawa macam na ita pada pada cengin na ya golai etoloni me pelana ia kubutoloni me pelana elon waktuni maka ada epuan narek kosongi lakiku narek gada guna-guna na jama-jaman na jamai mapalla borina narek korek na niswa di bola jadi narek komelot kime kurang kopi aja itu tak baca aja banyak dimuliakan Allah. Kemudian ada teman cagi orwane parisa kau-kau maka nasama engkau orwane ia panoto nareko tangasol ia panoto nareko agawini tegi pale malakku koi riasat naka soroe si bawah kalungi padahal nabi tak makada Allahumma barik li umati fi bukuriha epua pabarakta kini ri umatku ia mamelek nerege jani nareko mamelek nerege isala koni tu monro na panur barakai pukalah ta'ala kita singkat nenia ada teman cagi